Memasuki hari kedua untuk hari ini di Selasa 16 Januari 2018, asisten 2 Setda Aceh Dr. Taqwallah melakukan peninjauan lokasi terminal tipe A Kota Lok Semawe untuk memastikan pelayan transportasi masyarakat tetap maksimal dan juga memastikan aspek kebersihan harus tetap dijaga untuk kenyamanan. Kepala UPT Terminal Bus Lok Semawe Siti Nur mengatakan terminal ini akan direlokasi, namun sampai saat ini pihaknya sedang menunggu proses pembebasan lahan seluas 2,5 hektar untuk lokasi pembangunan terminal baru. Lanjut di lokasi yang kedua, selanjutnya asisten 2 Setda Aceh beserta sejumlah SKPA terkait melakukan peninjauan lokasi kawasan ekonomi khusus Arun Lok Semawe yang terletak di Blang Mancang, kawasan ekonomi khusus Arun Lok Semawe yang dibentuk berdasarkan PP nomor 5 tahun 2017. Kehadiran KEK Arun dirasakan telah memberi nuansa baru bagi pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Aceh, terutama pasca berakhirnya gas Arun. Wakil Direktur PT Patriot Nusantara Aceh, Marwadi Yusuf, mengatakan setidaknya ada sejumlah keuntungan baik seperti penyerapan tenaga kerja yang diprediksi dapat mencapai 40 ribu orang serta mampu mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Lebih lanjut, Dr. Taqwallah mengatakan pasca ditetapkan PP nomor 5 tahun 2017, pemerintah Aceh telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat pengoperasian KEK Arun yang ditargetkan pertengahan bulan Februari 2018 sudah dapat beroperasi dengan efektif. Di lokasi yang ketiga yaitu stasiun kereta api yang terletak di Kecamatan Bungkah. Panjang rel yang sudah dikerjakan hingga sampai saat ini adalah 11 km dari Krung Gukuh sampai dengan Krung Mane dengan total anggaran 368 miliar. Untuk tahun 2018 mendapat kucuran dana 110 miliar dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan operasional jalur Krung Mane Kutablang. Afif selaku PPK wilayah Aceh dalam paparannya mengatakan yang menjadi kendala dalam lanjutan pembangunan rel kereta api adalah proses pembebasan lahan. Lanjut ke lokasi yang keempat, pembangunan Stai Al Aziziyah Abu Mudi, dan bangunan ini merupakan salah satu yang terkena dampak musibah gempa yang melanda Pidijaya dan Birun. Asisten 2 Setda Aceh Dr. Taqwallah menegaskan kepada pihak rekanan untuk memperhatikan kualitas bangunan hingga gedung ini selesai dibangun dengan struktur 4 lantai dan akan fungsional pada Juli 2018. Pembangunan Stai Al Aziziyah Abu Mudi dengan nilai kontrak 18 miliar yang bersumber dari APBN yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya. Masuk ke lokasi yang kelima, yaitu BBI Bate Ilik. Mudarisyah selaku Kepala UPTD BBI Bate Ilik mengatakan, sampai dengan tahun 2017 pihaknya sudah memasok bibit ikan hampir ke seluruh Aceh. BBI Bate Ilik rata-rata mampu menghasilkan pendapatan asli daerah per tahun hingga 30 juta rupiah. BBI Bate Ilik mampu memproduksi bibit ikan per tahun sampai dengan 1,5 juta. Faktor ini dikarenakan prasarana di BBI Bate Ilik sudah sangat memadai. Lokasi yang keenam adalah pembangunan fasilitas kesehatan RSUD Pidijaya dengan nilai kontrak 21,14 miliar yang terdiri dari pembangunan gedung poliklinik dan gedung IGD. Pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini adalah pekerjaan pondasi sumuran dan pabrikasi pembesian. Dr. Taqwallah menegaskan kepada pihak rekanan untuk memburu pekerjaan ini dikarenakan masih adanya deviasi 7% dari total progres yang direncanakan dan pekerjaan ini akan selesai dibangun awal Maret 2018.
Masuk ke lokasi yang ketujuh, masih berada di kawasan Pidijaya dan saat ini berada di lokasi pembangunan Masjid At-Takarrub dengan nilai kontrak 26,5 miliar yang bersumber dari dana APBN. Masjid At-Takarrub merupakan salah satu di antara sekian banyak masjid yang rusak akibat gempa yang melanda Pidijaya pada 7 Desember 2016 yang lalu. Pembangunan masjid ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dengan konstruksi 2 lantai dan akan selesai pada Juli 2018. Dan di lokasi yang terakhir, Taqwallah beserta tim mengunjungi UKM Sokolate yang berada di Pidijaya dan melalui Disperindakop, usaha ini mulai berproduksi pada tahun 2010. Sokolate mampu memproduksi 2 ton per bulan dengan total omset rata-rata 150 juta per bulan dan sampai saat ini sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 60 orang. Produk yang dihasilkan dari usaha ini adalah tepung coklat, coklat bar, coklat fermentasi, minuman coklat 3-in-1, serta pasta coklat. Dengan area pemasaran meliputi seluruh wilayah Aceh, luar Aceh, dan mulai merintis ke luar negeri.